Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim tentang kekuatan pasukannya dalam memberikan serangan pada Ukraina. Baru-baru ini, ia mengeluarkan keterangan tentang pasukan anti pesawat milik negaranya yang mampu menembak jatuh puluhan senjata Ukraina layaknya memecahkan kacang. Sistem anti pesawat kami menghancurkannya, senjata Ukraina seperti kacang. Puluhan telah dihancurkan, kata Putin dalam kutipan singkat dari wawancara yang disiarkan Sabtu 4 Juni 2022, dikutip oleh Reuters. Semudah itu bagi Rusia melancarkan aksi serangannya. Tak hanya mengklaim tentang kekuatan pasukan militer, namun juga menyebutkan Rusia berhasil mencapai target dalam waktu 100 hari masa invasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!